Wow, guys, welcome back to Regis. Yeah. Akhirnya ini gua lagi live streaming sambil record aja lah, karena ini setahun sekali kita mendapatkan Hero Valentina ya guys ya. Gila cuy, gua adalah ini adalah hero yang benar-benar setahun sekali kita dapatkan ya guys, karena memang Valentina ini terlalu OP guys ya, apalagi dengan orang yang terlalu jenius seperti gua dalam menggunakan Valentina. Dia gak menjadi hero, dia terlalu gila buat gue ya guys ya. Oke, kita sampai record dulu ya guys ya. Jam mulu lu kayak gak habis-habis ya. 1 jam 8, 1 bulan 80 jam. Gimana mau habis cepet ya, pusing juga gue anjing. Sudah siap aku untuk lupakan dirinya. Oke, kalau main Valentina nih kita langsung ke arah mid ya guys ya. Udah inget guys, kalau kalian main Valentina, hero titit ini Valentina Rossi ini ya guys ya. Kalian tuh harus ngambil skill 2 dulu guys, karena memang skill 2 Valentina ini salah satu damage dealer tertinggi dari Valentina ya guys ya. Kayak gini nih, langsung mati nih sama gue nih guys ya, bisa-bisa ya guys ya. Kayak gitu ya guys ya, cicilin aja terus guys, biar dia kayak orang tolol gitu loh. Udah deh sekarat ya guys ya, apalagi lawannya kayak Cecilion, gue jadiin titit Cecilionnya. Woi, udah lu ngapain bantu mid goblok, gak guna banget anjing bantu mid. So sini ada kelomang. Eh sini. Aduh. Aduh. Bego lah kufranya kemana sih? Bukannya gangguin Lancelot. Gak jelas anjing. Sabar, kita langsung ke arah sini ya guys ya. Oh, kita lihat terkena stun dia, kena tarik kepik sana ya guys ya. Gila guys, buat gua itu di season sekarang ini ya guys ya, kalau kita bisa dapetin Valentina ini udah termasuk sangat-sangat hoki ya guys, karena emang di hero ini dapetnya susah banget guys. Terlalu kayak tai guys, yang mau dapetinnya tuh kayak mimpi anjing. Eh, ente mau kemana? Ente, kena stun ente. Babi. Malah datang Lancelot guys ya. Sabar dulu guys, kalau udah level 4 nanti udah lebih enak lagi nanti untuk bermain Valentina ya guys ya. Kalau sekarang mungkin masih agak-agak susah-susah dikit lah ya guys ya. Nah, level 4 nih bos. Udah lah, langsung yang atas aja ya guys ya. Gue kalau main Valentina nih, gue sukanya bikin buku dulu guys. Bikin buku supaya cooldownnya tuh cepet gitu loh cok. Santai. Pelan dulu. Wazey, oke. Santai. Wih. Sabar. Aduh, tadi gue kecepetan ya guys ya buat ulti Matildanya. Padahal tadi gue udah ambilnya skill Lancelot deh. Kenapa gue dapetnya skill Matilda ya? Kayaknya ada yang salah nih muntun nih guys. Sumpah ya guys ya, perasaan tadi tuh gue ngambilnya tuh skill ini cok. Siapa Lancelot ya guys ya? Kok dapetnya malah Matilda anjing. Yaudah gak apa-apa ya guys ya. Sekarang kita farming ini. Cecilionnya gue liat-liat nih udah makin so jago nih. Udah gak mulai gak demen gue ya guys ya. Santai, pelan. Ini kufranya ngapain sih? Kayak tadi nih gue liat kufranya nih pergerakannya kayak orang tolol ya guys. Gak suka gue anjing. Santai. Pokoknya kalau gue ada Valentina tuh udah pasti auto win lah guys. Udah kalian, aduh udah gak usah tanya lagi lah ya guys. Kalau gue ada Valentina guys. Santai ya guys ya. Nice banget. Kiminya jago juga ya guys ya. Santai, gue terbangin. Pelan. Aduh gue gak bisa terbang ke dia cocok. Gimana ya? Gak bisa terbang ke dia, ya udahlah nanti aja lah guys ya. Tidak usah buru-buru guys. Kita punya ulti Matilda nih guys ya. Pelan aja guys. Pelan. Nih Cecilionnya nih anjing juga nih guys ya. Farming terus cok, kerja dia tai. Kayak gak ada kejelasan gitu hidup dia guys. Kerja cuma farming ya anjing. Santai. Pelan. Ingat kita sudah ada skill Matilda. Kita bisa maju dengan cepat ya guys ya. Pelan. Ini mana sih musuhnya anjing? Gak ada yang mau muncul, cok. Tai banget loh musuhnya ini. Kayak gak asik ya guys kalau musuhnya penakut kayak gini guys. Main Matilda, main Valentina. Kalau Matilda tuh serunya tuh kalau musuhnya tuh barbar gitu loh guys. Cepret. Ih, kadang ikut gua loh. Tai kotok ya guys ya. Sabar, santai. Pelan. Awas, Matilda tuh bos. Langsung bawa ke turret aja ya guys ya.
Pelan. Oke, dapat lagi satu kill lah buat kita bantai ya guys ya. Matilda nih bro. Kalau gua udah main ini kalian gak usah ragukan lagi lah ya guys. Memang gua ini jago banget guys main hero guys ya. Jangan di clear guys, itu punya Nathan guys. Cuma kalau Nathan yang gak dapet sih kasihan juga sih guys ya. Sabar. Kita habis geng, kita balik lagi ke sini guys. Halo. Tuh lu kira lu doang yang bisa ulti. Kita lagi jadi brody nih guys ya. Asik juga nih anjing. Lagi jadi brody kita ya guys ya. Kita dapetin gold turret dulu deh. Wih. Nih gua liat-liat rame nih. Gua liat-liat rame nih bro. Aduh, kayak orang tolol lewat-lewat dari situ. Cecilionnya anjing. Kayak gua ada di mythic berasa lawan anak epic tai. Kalau musuhnya segampang ini ya guys ya. Nih liat guys, dalam bermain Valentina tuh kalian bermain mesti pakai otak ya guys. Jadi kalian tuh gak harus terpaku, kalian harus ambil ulti satu hero ataupun hero titit gitu ya, gak usah ya guys ya. Intinya kalian bermain genius kayak gua tuh kalian udah pasti menang gitu loh guys. Santai aja ya guys ya. Kalian lihat ya guys ya, kalian mesti menggunakan ulti kalian tuh dengan efektif ya guys ya. Siapapun ulti bisa kalian dapetin ya, kalian dapetin kalau kalian main Valentina gitu loh coy. Santai. Apa lu ha? Oh, kena stun lagi dia bro. Ini siapa di tengah cok, goblok kali anjing. Aduh, mati lagi kan, mega kill gua jadinya bro. Jangan kayak gitu dong, ngasih gua game gampang terus ya guys ya. Santai. Ada buff nih bro. Ada buff. Boleh lah kita ambil. Wih, dapetin dong anjing. Aduh, tolol kali ya guys ya. Hey, ini ngapain cok? Aduh, lancelotnya bisa kabur, tai. Lancelotnya kabur ya guys ya, gak asik banget tuh. Santai, ini kalau kita udah jadi Ice Queen 1 ya guys ya. Jadi, damage skill kita bakal makin kayak otak sih kalau gue bilang guys. Bakal makin kayak orang gila ya guys ya, karena memang gimana ya. Ini hero tuh terlalu asik gitu loh guys. Tapi kalau kalian otaknya cetek ya guys ya, gak sepinter gue, kemungkinan besar kalian gak bisa sih main Valentina ini guys. Karena memang orang-orang yang bisa main Valentina tuh cuma orang-orang genius kayak gua doang ya guys ya. Wait turret dulu goblok. Nanti datang ini musuhnya gagal hancur. Udah jadi ini guys. Nah ini abis itu kita juga usah maksa buat bikin damage lagi guys. Bikin brute force dulu guys. Satu bikin brute force ya guys ya. Supaya kita jadi kayak orang gila gitu loh. Au. Wacaaa. Kok bukan gua yang dapet. Kontil. Aduh, padahal gua lancelot loh bro. Masa bukan gua yang dapet. Aneh banget tai. Santai. Ada ruby. Santai. Sat, aduh gak dapet gua tai. Waduh, offside gua anjing. Aduh gak dapet Cecilionnya, malah di maniac goblok. Aduh terlalu offside ya guys ya. Terlalu offside gua anjing. Halo Bapak Dutanku, halo Yoga Jilo. Terlalu offside gua tai. Jadi dapetin ulti ruby ini enak juga ya kalau dipikir-pikir. Bisa gua komboin, nanti gua tarik 5 ke dalam turret gua guys. Oke kita coba ya guys ya. Nanti kita dapetin ruby deh kalau ada kesempatan. Aduh lancelotnya langsung jadi kaya dia gara-gara dapet maniac tai. Cuma gara-gara satu momen dia jadi comeback loh. Kesel juga gua liatnya anjing. Santai. Pelan. Aduh, ini sayang banget ini minionnya cocok. Pelan. Oke, bantai semuanya. Nice banget. Ini ada yang lagi di ring tinju nih, cok. Lagi di oktagon ini anjing. Oke, gua ulti, bro. Oke. Gitu ya, guys ya. Kalian harus bisa mendapatkan segala momen untuk membantai musuh gitu, cok. Tadi tuh kita hoki aja dia maniak ya, guys ya. Karena kita nge-fur lah, guys. Karena kalau emang musuh terlalu gampang ya apa boleh dikata ya, guys ya. Bisa-bisa ini game menjadi sangat-sangat apa ya, membosankan gitu ya guys. Kalian lihat sendiri ya guys ya, cara permainan gue yang ciamik ini ya guys ya. Terlalu gila cok Valentina gue ini. Udah 6-1-4 skor gue anjing. Ini kayaknya ada buff nih. Aduh kok gak ada buff ya. Udah santai dulu aja ya guys ya. Kalau kita udah punya brute force ya guys ya, kita bakal semakin mantep banget ya guys ya. Pokoknya kalau urusan main Valentina, Lemon aja kalah sama gue ya guys ya. Gue yang paling jago guys. Nah udah jadi ini, baru kita bikin ini guys, Genius One. Supaya lari kita semakin sakti dan kita memiliki penetration. Aduh. Awas. Eh rubinya boleh ini diambil. Oh udah dapet ulti ruby nih, gue liat-liat deh. Wah.
kalian lihat siapa the best valet tidak player in the town, baby. Gila lu. Gila lu, ha? Ha? Natangin gua lu. Natangin gua lu. Oh. Gila, cocok. Who's the best Valentina player in this world, baby? Udah pasti gua, anjing. Gua tuh udah terlalu GG guys main Valentina ini, cok. Menyatu gitu loh. Buat gua aja buffnya. Lu jangan usah ngambil, cok. Gua jago, anjing. Santai, 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 santai. Pelan, 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 pelan. Wih, sakit juga itu Valentina player itu, cok. Santai, 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 santai. Attack Lord lah, attack Lord lah. Replay kah, bang? Kontol. Gua lagi live ini sambil nge-record ya, guys. Karena jarang-jarang gue bisa dapat hero favorit gue Valentina Rossi ini, guys. Ya ampun, temen gue peler. Ditinggal bentar langsung mati, cocok. Ini lancotnya nantangin gue nih, guys. Lancotnya nantangin gue nih, gue demen nih kayak gini. Sesot, 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 sesot. What's kalian lihat ya, guys, ya. Cara permainan untuk menggocek lancotnya. Kita outplay dia, guys. Karena dia gak tahu kalau gue punya ulti dia, guys, ya. Tolol emang, cok. Pelan, pelan, pelan. Udah 915 skor Valentina gue ini, guys, ya. Terlalu asik, guys, main Valentina ini, cok. Aduh, anjing, anjing. Digebuk turret. Woi, ini siapa sih? Ada yang mau nge-lord gak sih? Gue gak bisa TB Lord, cok. Gak bisa gue TB Lord. Kufra malah clear minion. Tolol, tolol. Woi, TB-in Lord, anjing. Sabar, sabar, sabar. Woi, 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 woi. Keriset, cok. Keriset, cok. Keriset, cok. Tolong lah. Yang bener dikit lah, cok. Aduh, gue jadi sekarat, kan. Kalau Valentina gue nih sekarat nih rugi ya, guys, ya sebenarnya. Ada ulti ruby lagi, udah ulti ruby lagi, ada ulti ruby lagi. Gue lihat-lihat asik nih. Wow, gue tarik lagi ya, bro, ya. Santai, 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 santai. Kalian lihat ya, guys, ya. Benar-benar kalian tuh kalau dalam bermain Valentina ya, guys, ya. Ini tuh kalian harus memaksimalkan si skill siapa yang akan kalian ambil gitu, coy, coy. Kalau gue udah terlalu menggila dan terlalu menyatu sih pakai ini hero. Woi, kaget gue, anjing. Kok ada itu lancelot di situ, cok? Waduh, kurang ajar, pelir, pelir. Sini, 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 sini. Sabar, 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 sabar. Dapetin semua ininya, dapetin semua. Siapa apa namanya ya, guys, ya. Cepet-cepet majuin turretnya, 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 turretnya. Santai, 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 santai. Mereka ada CC Leon ya, guys. Kita nggak boleh terlalu bolet game juga sebenarnya ini, cok. Santai, 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 santai. Santai aja ya, guys, ya. Santai aja, guys. Pelan aja, pelan aja, pelan aja. Pelan aja ya, guys, ya. Pelan aja, pelan aja, pelan aja. Gua ada ulti lancelot sih, gue bisa agak kabur dikit ya, guys, ya. Harusnya nih gue gak boleh ambil ulti lancelot sih, harus ambil ulti ruby lagi sih. Tapi gak apa-apa, ini nambahin damage kita ya, guys, ya. Nambahin damage kita juga ini, cok. Dapetnya ulti brody juga mantep sih buat ngeburst-ngeburst sebenarnya ini. Sabar, sabar, sabar. Ini ada ceciran sih, gak boleh main late game sih, guys. Jadi late game ini jadi titit kita ya, guys, ya. Bisa-bisa sih jadi titit kita beneran ya, guys, ya. Copret, 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 copret. Woi! Lari, 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 lari. Gak boleh sampai mati, guys, ya. Pantesan tuh mati udah gak mati, ternyata diultiin, anjing, anjing. Santai, 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 santai. Santai ya, guys, ya. Pelan aja ya, guys, ya. Woi, 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 woi. Woi, dibalikin gua, coy, di ulti flicker gua sama rubinya, coy, coy. Tapi kita lihat dengan kehebatan gua masih bisa menyelamatkan diri ya, guys, ya. Santai, santai, santai. Baik dulu, baik dulu, baik dulu. Ayo encoy, encoy, encoy. En. Sabar ya, gua balik dulu ya karena gua terlalu skalat ini, coco. Sabar, 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 sabar. Tungguin gua, guys. Tungguin gue guys, kalau bisa end ya end lah guys. Astaga, malah mati, tolol, tolol. Bukannya di end malah mati, anjing, anjing. Sabar, sabar, tungguin gue di depan, coy. Tungguin gue di depan ya, tungguin gue di depan, coy. Kalau gue udah hidup lagi nih, santai aja ya guys. Udah pasti mati semuanya sama gue, anjing. Apalagilah, Jeci Leon-nya aja sampai bikin Athena Shield ya guys. Karena dia melawan Valentina terbaik di muka bumi ini, coy. Pelan, 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 pelan. Ini mati gak gue dapetin ulti ruby juga. Habis itu gue bantai-bantai semuanya ya, guys, ya. Santai. Ini kan gak boleh terlalu depan ya, guys, ya. Kalau sampai gue keculik ini, keadaannya berubah ini langsung, guys. Pelan, kita ke tengah dulu, kita ke tengah dulu. Valentina Rossi terbaik di muka bumi, santai. Wede. Apa, mau tang-ting-ting, tang-ting-ting gue nih. Sini, sini, sini kau player. Sini kau tang-ting-ting, tang-ting-ting. Gue bantai kau. Pelan, 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 pelan. Aduh, ini ada kura-kura tolol ini, cok. Ganggu aja, anjing. Woi, ayo bawa oktagon itu, cok. Woi, apa gak dibawa oktagon, cok? Goblok banget, anjing. Ah, cupu, cok. Ini yinnya, yinnya berapa sih? Oh, 518. Bagus juga skor dia, guys. Tapi bagusan gua sih, anjing. Yoyo, attack lord, yoyo, attack lord, yoyo. Attack lord, attack lord, attack lord. Ayo, yoyo, gua yang jaga di paling depan. Gua yang jaga paling depan, santai aja, santai aja. Gua don't panic, don't panic. Don't panic, be happy ya, guys, ya. Halo, mau ngapain? Ini ada ruby nih, gue liat-liat nih, guys, ya. 8,
Iya guys ya. Oh, mau ngapain ente bro? Mau ngapain ente bro, ha? Mau ngapain ente, ha? Mau ngapain? Woi, ada Brody nih, gue liat-liat. Ada Brody ya guys ya. Woi Zed, waduh ini gue harus kabur nih kalau nggak mati gue anjing. Sabar, lari dulu guys. Ini teman gue masih pada war ya guys, kita nggak boleh pulang dulu guys kalau teman gue masih pada war nih guys. Santai. Ini ngeri nih Matildanya, jagoan nih Matildanya ya guys ya. Teman gue main jagoan-jagoan gini guys, jagoan-jagoan neon tolol ini ya guys ya. Pelan. Wezet. Oke, santai. Ini musuh yang licin-licin juga ya, tai. Aduh, oke, nice banget. Awas. Pelan. Oke. Wah, goblok banget ini lagi diin lo anjing. Santai. Ini gua habisin semuanya ya guys ya. Gua habisin semua udah pasti ya guys ya. Oke, nice banget. Kita jadi manusia normal dulu ya guys ya. Pelan. Rubinya. Bantai rubinya ya guys. Kalian lihat damage dari Valentino Rossi gue ya guys ya. Woi, santai. Woi, belum apa-apa udah end lo. Kita masih asik berpesta ya guys ya. Udah terlalu gila coy. Emang kalau gue udah dapet Valentino Rossi nih ya guys ya, ini hero town sekali dapet ya guys. Gue udah pasti win ya guys ya. Kalau gue gak MVP ya bohong lah coy. 11-1-12 anjing. Kalau nggak MVP ya udah gila namanya, orang gua acak-acak musuhnya ya guys ya. Terlalu GG dan terlalu jago memang Valentina player gua ini coy. Nggak ragu gua sama skill gua ini anjing.